Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Iksada TV, ketemu lagi dengan saya Devi Okawati. Kali ini kita akan membahas mengenai anatomi fisiologi tentang tulang hioid, sternum, dan tulang rusuk. Di mana tulang-tulang ini yang menyusun rangka tubuh kita dan tempat melekatnya otot-otot serta melindungi organ-organ di dalamnya. Dan tulang-tulang ini memiliki fungsi yang berbeda. Tulang hioid. Tulang hioid merupakan tulang yang berbentuk huruf U, terdapat di antara laring dan mandibula. Tulang hioid adalah tulang yang hanya ada dalam tubuh manusia. Tulang ini berfungsi sebagai tempat pelekatan beberapa otot mulut dan lidah. Tulang hioid menjadi jangkar bagian belakang lidah sehingga memainkan peran penting dalam berbicara dan menelan. Tulang hioid juga melindungi jaringan rapuh dari laring dan faring. Tulang belakang atau vertebral column. Tulang belakang berfungsi untuk menegakkan badan dan menjaga keseimbangan. Ruas-ruas tulang belakang juga bertugas menyokong kepala dan tangan, serta menjadi tempat melekatnya otot, tulang rusuk, dan beberapa organ lain. Ruas-ruas tulang belakang tersusun oleh 33 buah tulang dengan bentuk tak beraturan. 7 ruas pertama disebut tulang leher. Ruas pertama dari tulang leher disebut tulang atlas, dan ruas kedua berupa tulang pemutar atau poros. Bentuk dari tulang atlas memungkinkan kepala untuk melakukan gerakan. 12 ruas berikutnya membentuk tulang punggung. Ruas-ruas tulang punggung pada bagian kiri dan kanannya merupakan tempat melekatnya tulang rusuk. 5 ruas berikutnya merupakan tulang pinggang. Ukuran tulang pinggang lebih besar dibandingkan tulang punggung. Ruas-ruas tulang pinggang menahan sebagian besar berat tubuh dan banyak melekat otot-otot. 5 ruas tulang kelangkangan atau yang disebut sakrum, yang menyatu berbentuk segitiga terletak di bawah ruas-ruas tulang pinggang. Bagian bawah dari ruas-ruas tulang belakang disebut tulang ekor atau tulang kosip. Tersusun atas 3 sampai dengan 5 ruas tulang belakang yang menyatu. Tulang dada atau yang disebut dengan sternum adalah tulang pipi panjang dengan bentuk seperti dasi yang ada pada bagian tengah dada. Tulang dada dan tulang rusuk saling berhubungan karena tulang rawan. Tulang dada ini dibagi menjadi 3 area, yaitu yang pertama manubrium atau tulang bulu, terletak di bagian atas dari tulang dada, tepat melekatnya tulang rusuk pertama dan kedua. Yang kedua, gladiolus atau tulang badan, terletak di bagian tengah, tepat melekatnya tulang rusuk ketiga sampai ketujuh, gabungan tulang rusuk ke-8 sampai ke-10. Yang ketiga, sipoid atau tulang tajuk pedang, terletak di bagian bawah dari tulang dada, tulang ini berbentuk dari tulang rawan. Tulang rusuk. Tulang rusuk berbentuk tipis, pipih, dan melengkung, bersama-sama dengan tulang dada. Tulang rusuk membentuk rongga dada untuk melindungi jantung dan paru-paru. Tulang rusuk dibedakan atas 3 bagian. Yang pertama, tulang rusuk sejati, terdiri dari 7 pasang. Tulang-tulang rusuk ini pada bagian belakang berhubungan dengan ruas-ruas tulang belakang, sedangkan ujung depannya berhubungan dengan tulang dada dengan perantaraan tulang rawan. Yang kedua, tulang rusuk palsu, terdiri dari 3 pasang. Tulang rusuk ini memiliki ukuran lebih pendek dibandingkan tulang rusuk sejati. Pada bagian belakang berhubungan dengan ruas-ruas tulang belakang, sedangkan ketiga ujung tulang bagian depan disatukan oleh tulang rawan yang melekatkannya pada satu titik di tulang dada. Yang ketiga, tulang rusuk melayang, terdiri dari 2 pasang. Tulang rusuk ini pada ujung belakang berhubungan dengan ruas-ruas tulang belakang, sedangkan ujung depannya bebas. Nah, itu tadi pembahasan mengenai tulang hioid, sternum, dan tulang rusuk. Jika ada pertanyaan, bisa tulis di kolom komentar. Jangan lupa tonton terus video di channel Iksada TV. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Iksada TV. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.